Bisa terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Iya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang-orang lain. Saya jangan. Kacau kamu ini. Dia minta bukti. Buktikan. Untuk membuktikan, perlu cara pembuktian, right? Cara pembuktian. Ayo silakan. Oke. Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimoni? Terserah Anda mau kasih bukti apa aja. Ya. Oke, rakyat mendengar. Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong? Saya kasih bukti parsimoninya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip. Fakta sunt servanda, a fact must be served. Tahu prinsip itu? Dalam ilmu hukum. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya saya terangkan? Sekarang ngomong aja, mana buktinya itu loh. Ini saya mau terangkan. Enggak, kita kalau di pengadilan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Ya, hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Oke, saya terangin ya. Buktinya namanya fakta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang ini melakukan buktinya, cawe-cawe. Saya pakai bahasa Inggris, a pact must be served. Namanya fakta sunt servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa. Ini semua itu terang, kita ngomong. Kan? Oke, silakan, Rocky, silakan. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum, a pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul enggak? Sun artinya jangan sampai, benar enggak? Salah. Baru gua jebakannya udah salah. Sun itu artinya must, bukan sebaliknya. Ini bagaimana semua? Terangin dia sedungu ini. Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia nggak, dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan, mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana? Nggak ada. Kau nggak usah ngomong, saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana? Pasal-pasal. You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini, mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah, kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong sebutin. Makanya enggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.